Gina, kenapa kau ada kat sini? Tolong kami. Tolong. Bertenanglah, Gina. Cuba ceritakan pada kami. Apa yang terjadi? Pasukan kami sedang bertanding dengan pasukan jago FC. Mereka itu amat kuat. Kalau kami kalah, gelanggang kami itu akan jadi milik mereka. Pasukan jago FC? Aku macam pernah dengar pasukan tu. Kami tak dapat tahan lama lagi. Tolonglah kami. Baiklah, kau jangan risau. Rehatlah di sini dulu. Nelly, Rasha, jom kita pergi. Ya. Yeah. Okay. Zul, sabuk. Kau datang makan dia kejap. Hah? Apa? Kita? Oi, Wan, tunggu. Nasha? Iwan? Kau tak apa-apa? Nasib baik korang sempat sampai. Terima kasih. Hei, tadi bola tu dikira masuk. Kami dah menang. Hah? Korang lagi? Tadi kalau bukan budak ni menyebok, kami dah carikan gol. Jadi, kita menang pertandingan ni. Sekarang, gelanggang ni milik pasukan jago FC. Kamu semua boleh berambus. Eh, mana ada? Bila aku tenang bola tu keluar, masa dah tamat. Jadi perlawanan ni dikira serilah. Kamu yang sepatutnya berambus. Berani kau masuk campur urusan aku lagi? Yang hari tu pun aku belum berkira dengan kau. Ya, lagipun masa perlawanan berlangsung, sesiapa pun tak dibenarkan masuk dalam gelanggang. Kalau korang masih tak puas hati, kita lawan dalam masa tambahan. Okey, 5 minit masa tambahan untuk menentukan kalah menang. Tapi kalau korang takut kalah, tak payahlah main. Kita seri je, taklah malu sangat. Siapa kata kita takut kalah? Berani korang sabar kita, ya? Baik, tahulah nasib korang nanti. Beres. Korang hanya perlu bertahan 5 minit lagi je. Tapi kaki aku berasa sangat sakit. Mungkin terseliuh tadi. Macam mana aku nak teruskan perlawanan ni? Kalau macam tu, biarlah Nasha yang gantikan tempat kau. Hah? Aku? Tapi... Nasha, tak payah takut. Yakinlah sikit. Baiklah. Aku akan cuba. Terima kasih, Nasha. Kau yang gantikan Jin. Lebih baik kau balik rumah main masak-masak aja. Tak guna. Berani kau pandang rendah pada aku, ya? Biar korang rasai kehebatan pasukan kami sebagai pengajaran. Lain kali, jangan menyebut lagi. Nampak tu? Ini hanya permulaan aja. Aku akan biar korang rasa betapa periknya kekalahan. Tak guna. Aku mesti cek jalan untuk atasi mereka tu. Takkan kita kalah begitu je? Aku pun dah mati akal ni.